Hai, saya Fiz Harudin dan kembali lagi anda dalam segmen Ulasan bersama Mazdok Mai. Hari ini ada ulasan saya yakin ramai ternanti-nantikan, iaitu sebuah Apple iPhone 7 Plus. Peranti ini adalah salah satu daripada dua yang dihasilkan oleh Apple tahun ini dengan model 7 skrin 5.2 inci dan 7 Plus dengan skrin sebesar 5.5 inci IPS LCD dengan resolusi HD penuh, iaitu resolusi lebih tinggi daripada anda lihat pada 7. Dari segi spesifikasi, ianya diperkasakan dengan pemproses Apple A10 Fusion yang merupakan pemproses paling berkuasa setakat ini sepanjang 2016. RAM sebesar 3GB, bukannya 2 seperti yang ada pada iPhone 7, dan storan pilihannya ialah 32/128 atau 256GB. Seperti biasa, peranti Apple tidak menyokong penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD dan hanya menyokong satu SIM sahaja bersaiz nano. Benda paling drastik perubahan dari segi optik, di mana ini lagi perbezaan dibandingkan dengan 7, di mana terdapat kamera berkembar 12MP dan lensa yang digunakan ialah f2.8 untuk satu lensa dan satu lagi 1.7. Apakah perbezaan antara kedua-dua ini dengan dibandingkan dengan peranti dua kamera lain seperti Huawei P9 misalnya? Kedua-dua sensor ini digunakan untuk tugas yang berbeza. Satu sensor yang 1.7 tadi untuk mengambil gambar biasa, dan sebuah lagi dengan sistem telefoto yang mampu melakukan zoom optical sebanyak 2 kali dan zoom digital sebanyak 10 kali. Masih lagi mampu merakam video pada resolusi 4K. Bahagian hadapan, perubahan lagi dilakukan oleh pihak Apple, di mana kali ini kamera selfie sebesar 7MP dengan lensa f2.2 yang mampu merakam pada resolusi HD penuh. Baik, akhir sekali seperti biasa, bateri sebesar 2900mAh boleh dianggap kecil jika dibandingkan dengan kebanyakan peranti Android, tetapi ini adalah peningkatan berbanding dengan model tahun lalu, 6S Plus tahun lalu. Dan menurut Apple, walaupun bateri ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan Android, ia masih boleh bertahan melebihi sehari. Kita akan bercakap tentang rekaan pula. Rekaan, anda boleh lihat pada bahagian kanan peranti terdapat butang kuasa seperti biasa. Bahagian kiri terdapat dua butang kawalan suara dan juga butang untuk notifikasi, untuk mematikan dan menghidupkan sistem notifikasi. Bahagian bawah terdapat satu port lightning dan satu pembesar suara, dan terdapat lagi sebuah pembesar suara pada bahagian earpiece. Jadi ini peranti yang mampu memberikan audio stereo pada peranti Apple. Dan benda yang tidak ada, yang hangat diperkatakan dan menjadi sumber perdebatan di internet, ialah tiadanya bicu audio 3.5mm kali ini, dan sebaliknya kesemua output audio dilakukan menggunakan port lightning di bawah, dan terdapat penyesuaian yang disertakan oleh Apple dalam setiap pembelian iPhone 7 dan juga 7 Plus. Baik, sekarang kita akan bercakap tentang rekaan. Sekiranya anda mengikuti akaun Amans di Twitter, akaun pribadi saya sendiri dan juga tulisan-tulisan saya di Amans, saya ada mengatakan bahawa peranti yang paling cantik sepanjang 2016 pada hemat saya adalah sebuah peranti Samsung Galaxy Note 7, tetapi kerana ianya tidak lagi wujud di pasaran, dan secara default, saya merasakan ini adalah peranti yang tercantik di pasaran sekarang. Mengapa saya katakan begitu? Pertama sekali, dengan bucu bulat yang keseluruhan parameternya, apabila saya memegang peranti ini, ianya terasa amat selesa dipegang, walaupun ianya sebuah peranti yang agak berat. Jika dibandingkan dengan S7 contohnya, ianya 30 gram lebih berat. Nampak seperti tidak signifikan, tapi bila saya menggunakan ia sepanjang hari, memang terasa perbezaan dari segi berat. Tapi tidak terasa sangat kerana rekaannya yang sangat cantik. Dan boleh saya katakan, jika pada model hitam ini, ia kelihatan seperti sebongkah marmar hitam yang diukir untuk kelihatan seperti sebuah peranti. Memang amat cantik. Terutamanya model yang hitam ini, saya katakan begitu kerana tidak ternampak line untuk aerial pada bahagian atas. Ini adalah perubahan dari segi rekaan dilakukan oleh Apple untuk model ini. Jika anda beli model berwarna gold, berwarna putih, anda boleh lihat ada line pada warna hitam dan juga jet black. Seperti saya katakan tadi, ia kelihatan seperti sebongkah marmar yang diukir untuk menjadi sebuah peranti. Sebab begitu, skrin 5.5 inci ini meletakkannya setanding dengan sebuah S7 Edge dengan skrin yang saiz yang sama. Tapi saiznya jauh lebih besar. Jika saya boleh tunjukkan sekarang, ini ialah sebuah S7 Edge dan inilah iPhone 7 Plus. Kedua-duanya skrin 5.5 inci, tapi anda boleh melihat perbezaan dari segi saiz. Jadi Samsung namanya lebih bijak menghasilkan peranti yang kelihatan lebih kompak. Tapi saya rasakan
keperluan untuk saiz besar ini kerana terdapatnya pengimbas cap jari pada bahagian bawah. Dan harus saya sentuh tentang pengimbas cap jari baru ini. Untuk iPhone 7 dan 7 Plus, mereka tidak lagi menggunakan butang fizikal, sebaliknya ialah sebuah butang kapasitif dengan sistem 3D Touch. Kali pertama saya menggunakan peranti ini, terasa agak aneh kerana apabila menekannya, keseluruhan tubuh peranti bergegar. Ada yang menganggap ini adalah sistem yang bijak untuk menyelesaikan masalah butang home yang mudah rosak pada model-model sebelum ini. Tetapi saya sebenarnya masih lagi belum dapat membiasakan diri walaupun telah menggunakan peranti ini hampir seminggu. Agak aneh setiap kali menekan, keseluruhan badan peranti bergerak bukan hanya pada bahagian yang tersentuh. Bercakap tentang 3D Touch, sistem 3D Touch yang ada pada iPhone 6s tahun lalu digunakan semula jika saya boleh tunjukkan beberapa fungsi yang baru diperlihatkan pada iOS 10. Pada hujung bawah ni terdapat button untuk lampu. Jika saya menekan butang, ada terdapat 3 tetapan untuk low light, medium light dan bright light. Jadi anda boleh menetapkan keterangan lampu dengan menekan terlebih dahulu. Dan sokongan sudah semakin bertambah untuk beberapa aplikasi lain. Kalau macam saya nak mengambil kamera kononnya, sehingga saya tekan, sekarang ada option untuk take selfie, record video, record slow-mo, take photo. Jadi untuk mempercepatkan proses gambar apa yang anda ingin ambil, sekini ada sistem 3D Touch yang menyokong anda, menyokong apa yang anda mahu lakukan pada waktu-waktu tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai gimmick, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu. Tapi sekiranya anda mahukan sesuatu yang unik yang tidak ada pada peranti lain, hanya peranti iPhone saja saya rasakan memberikan fungsi seperti ini. Ya, saya tahu ada beberapa pengeluar daripada China mempunyai sistem yang serupa. Saya dah mencuba Meizu M Pro, tak silap, mempunyai sistem yang sama. Tapi dari segi ketepatan mengesan sentuhan dan berbagai lagi fungsi-fungsi tambahan, masih lagi belum setanding dengan apa yang dikeluarkan oleh Apple sendiri. Kita akan bercakap tentang iOS 10. Apakah perbezaan iOS 10 berbanding dengan model terdahulu dan juga Android? Dan jika saya boleh tunjukkan sekarang, pertama sekali ialah pada Control Center. Kini konfigurasi butang dan juga apa anda boleh lakukan pada Control Center ini adalah berbeza. Pada iOS 9 tidak ada tatalan ke bahagian kiri di mana anda boleh mengawal audio. Dan sekarang butang untuk AirPlay, AirDrop dan juga Night Shift juga lebih prominent, lebih besar. Anda boleh lihat di situ. Sebekala lagi dari segi talam notifikasi, sekarang notifikasi bahagian atas hanya menunjukkan notifikasi saja, bukan lagi ada satu tab khas untuk today. Dan tab today tadi dipindahkan dengan melakukan tatalan ke sebelah kanan. Dan ini adalah senarai widget-widget yang boleh anda letakkan pada peranti. Sekiranya anda mahu melihat berita secara ringkas, melihat bagaimanakah ramalan kaji cuaca misalnya, ianya dapat dilihat dengan mudah dengan melakukan tatalan seperti saya tunjukkan tadi. Ataupun daripada skrin terkunci, jika saya boleh tunjuk, jika saya boleh hidupkan balik skrin, jika saya tatal, anda boleh dapat benda yang sama. Dan sekali lagi, jika saya tatal ke satu puah lagi, ia akan menancapkan kamera dengan pantas. Ini setahu saya tidak ada pada iOS 9. Satu lagi perkara yang unik, dan inilah benda yang saya rasa killer feature yang orang kata mungkin tidak signifikan tapi saya memang suka. Anda boleh lihat sekarang skrin terpadam, tapi bila saya mengangkatnya, ia akan hidup secara automatik. Ini sama seperti sistem yang ada pada Apple Watch dipanggil Rise to Wake. Jadi pada Android mungkin kena double tap, anda harus menekan skrin terlebih dahulu. Tapi pada peranti ini, hanya naikkan skrin dan ia akan hidup. Jadi bagi mereka yang ingin mengurangkan satu langkah untuk menyakuji peranti atau melihat notifikasi yang ada peranti, ini adalah fungsi yang saya rasa harus dicuri oleh Android pada kemasan seterusnya. Bercakap tentang Android, saya seorang pengguna Android yang tegar. Dan apakah pendapat saya tentang iOS 10 ini? Ikhlas saya katakan dari segi kepantasan, kecepatan untuk melancarkan aplikasi dan menukar aplikasi, pada iOS 10, ianya jauh lebih pantas. Saya telah menggunakan kebanyakan peranti utama yang dikeluarkan untuk platform Android dan perbezaan itu adalah agak ketara. Jadi saya tidak mengejutkan bila saya lihat beberapa video di YouTube yang menunjukkan betapa pantasnya iOS 10 pada iPhone 7. Ianya bukan mitos, ianya memang betul. Ini adalah peranti yang pantas. Bukan saja dari segi pemproses, tapi juga pada perisian. Jika anda mahukan sesuatu yang pantas dan mudah, inilah sistem operasi untuk anda. Namun, saya harus sentuh beberapa perkara dan kita akan sentuh tentang kelemahan iPhone 7 Plus ini. Pertama sekali, 2016, bateri 2900 mAh.
Saya dapat menggunakan peranti ini selama 27 jam pada penggunaan biasa dengan skrin terpasang lebih kurang hampir 10 jam. Ini adalah jangka hayat yang baik untuk sebuah peranti dengan bateri 2900 mAh. Tetapi, sekiranya bateri habis, tiada sokongan pengecasan pantas dan saya telah cuba mengecas dengan peranti iPad, masih mengambil lebih kurang 2 jam 10 minit. Pada S7 Edge dengan bateri 3600 mAh, saya mampu mengecas daripada kosong ke hingga 100 dalam masa 100 minit sahaja. Jadi anda lihat, situ ada kekurangan. Dia mungkin menyokong IP67 kalis air seperti S7 Edge. Tetapi, sekiranya peranti basah dan air termasuk pada port pengecasan, peranti tidak boleh dicas untuk sekurang-kurangnya 3 jam. Tiada pengecasan tanpa wayar. Pada S7 Edge, benda yang sama sekiranya port dimasuki air akan ada maklumat dipaparkan pada screen kata tidak boleh di-charge. Tetapi, peranti masih boleh di-charge dengan sistem tanpa wayar. Jadi, ada advantage di situ pada Samsung. Seperkara lagi yang saya rasa kekurangan ialah dari segi limitasi. Jika anda sukakan customasi, jika anda mahu melakukan lebih banyak perkara pada peranti, saya rasakan iOS 10 bukan untuk anda. Ia sebuah sistem operasi yang direka untuk mudah, kompak, cepat. Tapi untuk golongan yang power user seperti saya sendiri, saya menemui beberapa kekurangan pada sistem operasi ini. Jadi bergantung pada anda. Sekiranya anda mahukan sebuah sistem operasi yang disokong sekurang-kurangnya 4 tahun, tanpa masalah, day one lagi anda dapat kemas kini kepada sistem operasi terkini, dan kepantasan seperti kata kepada awal tadi, belilah sebuah iPhone. Jika anda mahukan customasi, mahukan lebih banyak fungsi-fungsi tambahan macam split screen contohnya masih tak ada daripada peranti ini, masih tak ada pengecilan screen, dia hanya menurunkan screen jika saya boleh tunjuk seperti ini, jadi setengah, anda harus kekal kepada Android. Jadi, ulasan, apakah konklusinya tentang iPhone 7 Plus ini? Jika letak pistol pada kepala saya sekarang, apakah peranti terbaik sepanjang 2016 nak makan saya? Ini mungkin peranti terbaik sepanjang 2016. Dari segi keseluruhan, dari segi rekaan, sistem operasi, kamera yang amat baik walaupun masih lagi saya rasakan sedikit di bawah. Tidak banyak beza pun sebenarnya dengan apa yang saya lihat pada peranti-peranti utama Android. Dengan satu kekurangan paling nyata di mana anda harus membayar harga yang amat premium. Ini adalah model 128GB. Harganya bermula daripada RM3799 untuk model paling asas. Jadi, bergantung pada anda, tepuk dada tanya selera. Jika anda mampu, jika anda tak kisah membayar lebih dan mahukan sesuatu yang lebih stabil, inilah peranti untuk anda. Dan ini adalah peranti dengan mudah saya syorkan kepada mereka yang mahukan sesuatu yang bagus, pantas dan diyakini akan menerima kemas kini sekurang-kurangnya 4 tahun. Jadi, sekian sahaja ulasan untuk hari ini. Sila bagikan like. Jika suka, sila berikan like. Jika mahukan lagi video daripada kami, sila langgan di channel kami di Amans, YouTube Amans. Jumpa anda di waktu hari dan lain. Sekian, terima kasih.